Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas semua jua-jua. Apa kabar Bapak Ibu para petani dimanapun Anda berada? Jumpa lagi bersama saya Wahid Tigan Channel. Pada siang berbahagia ini Bapak Ibu para petani, kita akan melihat-lihat atau akan membahas-bahas sedikit ya cabai LGBT atau cabai lokal Karo yang saat ini dibudidayakan oleh kawan kami ya, atau sahabat kami Mas Fernando Ginting ya. Jadi dia seorang pulmulator juga dan petani cabai juga ya. Nah, jadi perawatan itu ya hampir 85% menggunakan produk FMC gitu ya. Cuman coba kita lihat. Ya, Bapak Ibu para petani, ini dia cabainya ya. Coba bisa kita lihat cabai lokalnya. Itu tetap juga kita ini jagung manisnya sebagai pelindung kalau bahasa kita di sini. Nah, ini udah 3 mingguan, Bapak Ibu. Ini di umur 4 bulanan nanti bisa panen. Bisa lihat Bapak Ibu bagus. Ya, Bapak Ibu bagus. Nah, ini udah mulai nampak cabang-cabangnya ya, Bapak Ibu semua. Udah bagus. Nah, coba kita lihat jagung manis. Nah, untuk pupuknya Bapak Ibu, karena pupuk mahal, kita tetap menggunakan pupuk campur ya. Tapi nanti kalau pengecoran dan pupuk samping, kita mengimbangkan dengan pupuk yang memang seimbang ya. Nah, untuk pengecoran Bapak Ibu, pupuknya kita menggunakan kita tetap menggunakan ini Gunung Senabung ya, tetap menggunakan campuran seperti humid asid karbohidrat ya. Kalau dari kita itu ada mikro verti magnet ya Bapak Ibu semua. Nanti dari atas sebagai anti stres kita menggunakan si agrogen ya Bapak Ibu. Nah, untuk trip kita ada target 600 SC dan Preza Bapak Ibu untuk kutu-kutuannya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, gitu dia. Cabenya mantap luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa nih. Nah, sebelah sana juga nanti kita akan tanam cabai juga. Nah, ini tanam cabenya. Itu jagungnya udah panen Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa nih. Nah, ini. Jadi kita akan buat videonya lagi Bapak Ibu di waktu nanti misalnya cabenya udah mulai di umur 1 bulan atau 2 bulanan. Kita lihat perkembangannya lagi bagaimana. Ini pakai mulsa 40 Bapak Ibu ya. Nah, dan juga menggunakan kandang juga di bawahnya. Oke, coba Bapak Ibu kita sorot dulu ke bawah ya. Agak mantap loh sedikit dia nih. Iya, keren nih. Wih, bagus nih dia Bapak Ibu ya. Semua. Nah, ini dia luar biasa keren ini. Wih, mantap kali Bapak Ibu ya. Luar biasa ini. Sip. Ya. Oke, Bapak Ibu para petani, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas semua jua-jua.